ada perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada perlindungan selain perlindungan Tuhan. Satu di antaranya ialah yang jumpa karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang bertemu karena Allah dan bercerai karena Allah. Sulit di abad modern seperti sekarang ini kita menemukan orang membina dan memulai rumah tangganya karena dilandasi oleh karena Allah itu. Umumnya karena nafsu. Umumnya karena syahwat. Umumnya karena dirahi. Umumnya karena seks. Dan yang lebih jelek lagi daripada itu. Tapi perkawinan yang betul-betul didasari dan dilandasi karena Allah, bapak dan saudara-saudara, termasuk bahan langka pada abad sekarang ini. Tapi bukan berarti tidak bisa. Dengan segala kerepotan dan kesulitannya, Kita akan mulai dan alhamdulillah sudah lama kita mulai dan sudah bisa kita mulai melakukan penilaian. Rombongan wartawan yang ke Gunung Tembak sempat mengusut ini secara serius. Bagaimana Ustaz bisa anak-anak dikawinkan kalau tidak melalui proses cinta? Tidak pacar-pacaran dulu. Bagaimana nanti? Bagaimana? Bisa bahagia? Saya katakan menurut kenyataan dan pengalaman bu, rata-rata mereka lebih bahagia daripada yang diawali dengan pacaran lebih dahulu. Bagaimana dalam khutbah nikah pada hari Minggu saya katakan, kalau cinta sudah mengawali perkawinan, cinta disusun sebelum kawin, risikonya tuh berat. Cinta mempunyai tuntutan-tuntutan yang kadang-kadang sulit dielakkan, sementara pantang untuk diwujudkan kalau memang secara hukum belum sah sebagai suami istri. Ini awal noda daripada perkawinan yang suci. Biarlah dalam keadaan nol. Pada hari pertama, hari itu kita mulai bina cinta. Asalkan saja kedua belah pihak memiliki yang dinamakan seni bermain cinta. Itu yang perlu dimiliki oleh setiap calon mempelai. Seni bermain cinta. Atau katakanlah seni menguasai wanita. Seni menaklukkan dan meluluhkan hati kedua belah pihak untuk saling terbuka dan saling menyerah pasrah. InsyaAllah proses dan pengalaman di dalam membina rumah tangga itu akan membuat kita lebih dewasa dengan pelan-pelan meniti rumah tangga bahagia dengan standar. Bukan persoalan kepuasan suami yang jadi masalah. Bukan persoalan kepuasan istri yang jadi masalah. Yang penting sejauh mana rumah tangga ini memberikan manfaat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa boleh buat. Kalau begitu takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima pada awal-awal perjalanan rumah tangga kita, nampak-nampaknya dan rasa-rasanya kurang membahagiakan, kurang memuaskan. Tidak perlu terlalu cepat-cepat kita menarik kesimpulan kalau rumah tangga itu gagal. Tidak perlu kita cepat-cepat menarik kesimpulan kalau rumah tangga ini kurang bahagia. Sebab bukan di sana letak ukurannya. Yang menjadi masalah berhasil ke rumah tangga ini mendukung diilahi kalimatillah yang ulia. Selama rumah tangga ini berhasil memberikan andil dan memberikan saham di dalam diilahi kalimatillah yang ulia, rumah tangga itu berhasil. Rumah tangga itu berhasil dan termasuk rumah tangga ideal. Adapun apa yang menjadi tuntutan suami, apa yang menjadi tuntutan istri, yakin saja Allah tidak akan terlambat memberikannya.
Dan setidak-tidaknya paling lambat, kalau mau dikatakan lambat, di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi tuntutan kita. Ini bahasa akidah, ini bahasa keyakinan. Dan di lain hal, supaya jangan dianggap kita ini menghayal, di lain hal bisa dilakukan riset, bisa dicek rumah tangga yang berhasil ditamsilkan mendukun diilahi kalimatillah yang ulia akan berhasil memproduksi kekuatan-kekuatan, potensi dan hal-hal yang memang memiliki daya dukung yang luar biasa terhadap perjuangan agama atau tegaknya agama, atau katakanlah di dalam wujudkan ilahi kalimatillah yang ulia. Apa dia akan melahirkan anak-anak yang brilian? Apakah dia akan melahirkan keturunan yang betul-betul memang jadi tumpuan harapan? Dan lain-lain, dan lain-lain. Tapi kalau di dalam rumah tangga itu yang jadikan standar kebahagiaan, jadikan standar keberhasilan adalah terpenuhinya tuntutan suami, yang maaf kadang adalah tuntutan nafsu. Terladeninya harapan istri, yang maaf kadang-kadang lebih menonjol sebagai harapan syahwat, harapan selera yang murah. Mana mungkin bapak dan saudara-saudara rumah tangga seperti itu bisa kita jadikan ukuran untuk dijadikan panutan sebagai rumah tangga ideal dalam kacamata penilaian Islam. InsyaAllah, kalau kita sudah mulai jumpa di dalam awal perjumpaan betul-betul karena Allah, pelan-pelan Allah Subhanahu wa taala akan membekali kita, melengkapi kita dengan bekal-bekal dan kemampuan-kemampuan yang memungkinkan kita bisa menguasai apa yang dinamakan seni bermain cinta atau seni menguasai wanita. Maaf, kedengarannya agak terlambat khutbah nikah, tapi biarlah kita sempurnakan pada malam ini. Sebab ada gejala di awal modern seperti sekarang ini, memang kayak lingkaran setan. Gara-gara pendidikan ini sudah kacau balau, pikiran orang juga jadi kacau balau, berakibat rumah tangga tambah kacau balau. Sebab rumah tangga dimanage oleh pikiran yang juga kacau balau. Nah sekarang ini memang kayak lingkaran setan. Sebenarnya tidak, bukan dari pendidikan kita akan perbaiki, tapi dari rumah tangga. Walaupun juga memang banyak rumah tangga sekarang korban akibat daripada manajer rumah tangga itu ditempa dan dididik oleh lembaga pendidikan yang sistemnya kacau, sehingga produksi lembaga pendidikan itu juga melahirkan orang-orang yang pikirannya kacau. Dengan pikiran kacau dan rancu inilah bapak dan saudara-saudara mengatur rumah tangga lebih kacau lagi. Sinis kedengaran, tapi ini juga fakta. Matematika sekarang ini di samping tidak sistematis, tidak mampu membuat anak-anak berpikir sistematis, menggunakan pikirannya secara logis yang kreatif edukatif, akibatnya setiap perselisihan dan persengketaan anak-anak sekolah sekarang ini tidak diselesaikan dengan pikiran yang cerah, cerdas dan tenang, tapi diselesaikan dengan tinju, dengan tendang. Ya kalau masalah diselesaikan dengan kaki dan tangan, dengan tinju dan tendang, buat apa sekolah? Lebih latihan karate saja terus, bikin saja sekolah pendekar, sekolah judo, yang bukan mengasah otak tapi mengasah otot. Kalau masalah harus diselesaikan dengan tinju dan tendang. Tapi kan lucu anak-anak sekarang ini yang di SMA itu kerjanya kelahi. Kita kembali bertanya, apa bukan otaknya anak-anak di asah? Apa tinjunya yang diusuh, diatuh? Ini maksa. Apa bedanya suami yang menyelesaikan masalah rumah tangga dengan tinju, dengan membantu?
Thank you.